Assalamualaikum, kita ketemu lagi. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Kali ini saya mau mengolah sayuran. Dan sayuran ini tuh sebenarnya sisa hasil bersih-bersih isi kulkas. Dan di akhir bulan biasanya jurus terakhir tuh bersih-bersih isi kulkas. Ada yang sama dengan saya? Nah, ini langsung kita eksekusi saja ya. Ini ada sawi hijau, nggak begitu banyak, kita potong-potong terlebih dahulu ya. Terkadang untuk urusan masak saja saya tuh mesti mikir ya, kira-kira masak apa gitu yang nggak membosankan terus tetap enak, anak-anak juga suka gitu ya. Teman-teman sama seperti itu enggak ya? Oh ya, ini sayurannya udah dipotong-potong, kita pindahkan ke wadah, kemudian dicuci ya. Selanjutnya, wortel yang cuma setengah buah dipotong serong. Kemudian untuk bumbu, ini bumbu seadanya, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai keriting juga, dan rawit merah. Semuanya diiris-iris. Dan ini ada setengah buah bawang bombay diiris-iris juga. Dan kalau sudah selesai, disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah dan pecahkan satu butir telur, lalu dikocok. Panaskan wajan dan masukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian, telur yang sudah dikocok tadi dibuat orak-arik. Dan kalau sudah matang, orak-arik telur ini diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Masukkan lagi margarin ke wajan sekitar 2 sendok makan. Lalu tumis bumbu-bumbu yang diiris tadi. Tumis bumbu-bumbu iris ini sampai berbau harum ya teman-teman. Kemudian masukkan wortelnya. Aduk-aduk sampai sedikit terlihat layu. Dan masukkan sawi hijaunya. Kemudian tuang air sekitar 100-200 ml dan masak sampai semua sayurannya matang. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok makan saus tiram. Aduk semua sampai bercampur rata.
terakhir masukkan telur yang sudah dibuat orak-arik tadi. Kemudian diaduk semua sampai tercampur rata. Dan hal yang paling penting adalah koreksi rasa. Dan jika semua sudah sesuai, rasanya sudah pas, bisa kita matikan api kompornya. Dan tumisannya sudah bisa disajikan. Nah, ini walaupun dengan bahan seadanya, tetap bisa kita buat masakan yang enak dan lezat. Baiklah teman-teman, semoga resepnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.